Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Jamaah salat subuh berjamaah, bapak-bapak dan saudara-saudara serta teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini berdirinya Al-Fakir di sini, kita tak lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan nikmat, baik itu nikmat iman, nikmat Islam maupun nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul kembali bersama-sama salat subuh berjamaah. Tak lupa salawat dan salam marilah kita sajukan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya dan juga kepada para pengikutnya. Jamaah sekalian, salat subuh berjamaah rahimakumullah. Di sini Al-Fakir akan menyampaikan temanya, yaitu berjuang meski tak sampai. Berjuang meski tak sampai. Ada seorang lelaki yang sudah usianya sudah tua, sudah lanjut usia, usianya 85 tahun, yang bernama Domroh bin Jundub. Beliau hidupnya di Mekah. Beliau Domroh bin Jundub ini ingin berhijrah ke Madinah dan ingin bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta bergabung dengannya. Walaupun usia beliau sudah renta, sudah tua renta, sudah lanjut usia, beliau mempunyai tekad bulat untuk berhijrah dan bergabung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Domroh bin Jundub beliau berkata kepada keluarganya, ihmiluni wa takhrijuni min ardil musyrikin ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bawakanlah aku dan keluarkanlah aku dari buminya kaum musyrikin ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Domroh bin Jundub ini akhirnya beliau akhirnya ya bisa berhijrah ke Madinah dan keluarganya menerima apa yang dikatakan oleh Domroh bin Jundub itu. Beliau membawa bekal makanan, minuman maupun juga pakaian. Bapak ibu, maaf ya, bapak dan saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Mekah Madinah jaraknya itu kurang lebih 450 sampai 500 km. Bayangkan kalau ketika kita berperjalanan ya di waktu umrah maupun haji, rasanya jauh sekali. Ketika Domroh berada di perjalanan, tetapi Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain dan akhirnya Domroh meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kabarnya Domroh bin Jundub wafat sampai kepada keluarganya yang ada di Mekah.
menangis keluarganya domba itu. Bahkan juga kabarnya juga sampai ke Madinah. Keluarga Domroh bin Junduk, salah satu keluarganya ada yang berkata, andaikan kakekku Domroh masih kuat fisiknya, walaupun usianya beliau sudah renta, maka beliau masih bisa melanjutkan perjalanannya. Lalu juga ada salah satu penduduk yang ada di Madinah berkata, andaikan Domroh bin Jun sudah sampai ke Madinah dan bergabung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mendapatkan pahala hijrahnya tamam, sempurna, sempurna dan sempurna. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bingung. Hingga para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, sesungguhnya Domroh itu dia sudah meninggal ketika berperjalanan ke Mekah dan bergabung dengan kita." Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 100. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghaman katsiran wasa'a. Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, maka ia akan mendapatkan solusi kelapangan di permukaan bumi. Lalu lanjutnya, wa may yakhruj min baitihi ilallahi wa rasulihi summa yudrikuhul maut. Barang siapa yang keluar karena ingin berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian dia wafat, subhanallah, faqad waqa'a ajrahu 'ala Allah, maka ia tetap dapat pahala di sisi Allah. Wa kana Allahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Para ulama mengatakan, nahnu mukallafuna bisirri wala bil wusul, kita melangkah untuk berjuang bukan sampai kepada tujuan. La yustaratu fihi antasila ilal hadaf, Allah tidak mensyaratkan untuk kita untuk sampai, yang penting kita berjuang. Kalau misalnya kita nih ataupun antum semuanya jamaah, kita mau apa namanya, ibaratnya kita mau naik ke puncak gunung ya. Puncak gunung kita pada umumnya kita kan bisa sampai ke puncaknya ya, supaya kita bisa melihat alam yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala yang begitu indah. Tetapi kalau misalnya kita tidak sampai ke puncak, maka bisa juga ambil yang setengahnya. Kalau enggak, bisa juga ambil yang seperempatnya. Kalau tidak, ya kita bisa menginjaknya tuh di bagian di kaki gunung. Kira-kira begitu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baterai pun juga demikian ya. Ketika baterainya itu ya kita gunakan ya buat nanti di apa namanya, buat masang di mikrofon. Ya, ketika batu baterainya habis ya, sehingga mikrofon apa namanya, suara mikrofonnya tidak ada ya. Maka bisa juga diganti dengan baterai yang lain.
Masa kita kalah sama baterai hadirin yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali di antara masyarakat-masyarakat kita berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala yang terjadi kesalahpahaman ya. Ya karena mengikuti tren ya, mengikuti trennya orang lain sehingga dia mengikuti, apa namanya? Hidupnya itu tertekan. Semakin banyak gaya, semakin tertekan. Sebagaimana ada di dalam rumus fisika, pernahkah kalian dengar ya, F sama dengan P per A. Ya, semakin banyak gaya, semakin tertekan. Karena sekarang ini ya sudah tidak berlaku lagi ya hijrahnya itu ya hijrah fisik, melainkan hijrahnya itu hijrah mental maupun ya hijrah moral. Yang tadinya kita malas sholat subuhnya sekarang menjadi rajin. Yang kitanya apa namanya tadinya apa itu malas membaca Al-Quran, sekarang kita menjadi rajin. Yang tadinya kita malas duduk di majelis ilmu, sekarang kita menjadi rajin. Bahkan juga secara luasnya itu ya hijrah pendidikan. Yang tadinya adik-adik kita ya kurang minat belajar di madrasah, ya baik madrasah sanawiyah, madrasah aliyah maupun pondok pesantren, sekarang sudah makin banyak minatnya. Apalagi yang tadinya orang tua nih ya, saya seperti bapak-bapak ya, yang tadinya mereka ya kurang tahu ya apa itu MTS, MA ataupun pesantren, sekarang sudah makin tahu sehingga ya bapak-bapak ya bisa menyekolahkan anaknya ke madrasah ataupun ya ke pesantren. Jadi hadirin, kita kembali lagi ke topik. Kita berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala kalau kita sudah berusaha terus-menerus, tetapi Allah masih berkehendak lain, kita masih belum berhasil, maka carilah di jalan yang lain. Berusaha terus-menerus, juga berikhtiar supaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan kemudahan untuk kita semuanya. Begitu hadirin. Fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusron. Maka sesungguhnya kesulitan itu pasti dibaliknya ada kemudahan. Fa idza faraghta fansab, apabila urusannya kalian yang sudah selesai, wa ila rabbika farqab, dan kepada Tuhanmulah Allah engkau yang harapkan. Kita kalau sudah berusaha, kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, biarlah Allah yang akan melihat usaha kita. Mudah-mudahan urusan-urusan kita ya, baik urusan duniawi maupun ukhrawi, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Ini saja dulu yang Al-Fakir sampaikan, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Yang benar hanyalah dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Semoga pelajaran ini ya, nasihat ini ya menjadi pelajaran untuk jamaah dan untuk diri saya sendiri. Kita ditutup dengan doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alhamdulillah ya Allah ya Karim ya Maulana ya Ma'bud. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa salim. ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمدا شاكرين، حمدا ناعمين، حمدا يافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الملك ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. يا الله يا رب، terima kasih engkau telah mempertemukan kami di masjid sehingga kami menunaikan salat subuh berjamaah. Perbaikilah niat kami karenamu ya Allah, agar kami
senantiasa mengharapkan pahala semata-mata karenamu, ya Allah. Lindungilah kami dari riya maupun sum'ah. Lindungilah kami dari hal-hal yang tidak bermanfaat, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'i la yusma' wa nafsin la tashba'. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'i muslimina wa muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.